Lepas tu cerita orang mati ni mula-mula dia rasa dia tak suruh yang mati, dia suruh yang mimpi yang mati. Orang mati ni sebenarnya mula-mula tak suruh yang mati, dia suruh mimpi. Dia seolah-olah dalam mimpi aku mati kata. Hingga kau masuk dalam kubur lepas tu. Tu hari ruh sikit untuk jawab persoalan makan hakim. Pada masa tu dia khabar sebenarnya, oh betul aku mati sungguh. Pada masa tu masa dia kubur tak ada kubur, Allah Ta'ala atas sikit ruh. Untuk sekadar jawab persoalan muka lelaki dalam kubur pada masa tu baru ya. Oh, memang mati sungguh. Bang tanah, bang gapo, bang selut, bang gapo. Masa mula-mula ni mimpi, seolah-olah mimpi baru. Dalam mimpi. Ya Allah mati. Tidur ke mana? Kita kata dalam mimpi tak mutu. Tak ada. Aku tu. Masa-masa dia mayak, masa kena sarung mereka. Ha, baru ya Allah mati. Mati dah aku pada masa tu belaung gapo tak ada faedah. Melainkan bagi orang-orang yang soleh. Tak apa masuk kubur pun Quran ada penemai dia. Sebab tu Quran ni ingat jadikan sahabat kita sebelum daripada mati lagi. Kerana hari ni sahabat kita dalam kubur yang akan menjawab soalan dengan mereka. Yang akan membantu kita dalam menjawab soalan muka nakik. Yang menjadi teman kita di dalam waktu semua orang, semua manusia tinggal kita daripada lubang kubur. Quran. Eh, adalah penemai kita semua. Sain sungguh. Sahabat sejati. Itu jangan duduk tinggal. Tinggal soal khabar tak apa lagi. Tinggal WhatsApp tak apa lagi. Tinggal TV tak apa lagi. Tinggal sain-sain. Kita biasa kecek tak apa lagi. Eh, jangan tinggal. Hak tu sain sejati. Temai masa hidup dan juga temai yang sebenar-benar sudah mati. Quran. Ja'al Quran syafi'an li sahibi kata Rasulullah SAW. Akan datang Quran itu memberi syafaat pertolongan. Syafaat pertolongan. Lisa hibihi kepada sahabat dia. Bila? Masa mati. Apa mereka nak nanya pun. Payah. Di Quran duduk tunggu kita. Duduk jadi sahabat kita. Mereka nak nunggu dalam kubur payah. Mereka tunggu sikit-sikit. Mereka tanya sikit-sikit. Tapi orang yang tak ada Quran ni kan. Pagok ni tanya ke mereka. Kan tak ada syafaat bagi kita. Masuk dalam kubur Quran pemari selalu lah. Aku tu emang, aku sahabatmu. Akulah Quran yang muda baca tu. Mereka mari nak tanya pun. Mereka kata apa? Bukan kata serabuk, nak kata soal lagu tu serabuk. Ada orang nak tanya lebih-lebih pun. Lagi tu tanya sikit-sikit ya. Tanya pun mudah-mudah boleh jawab. Itu tanda orang baik dah. Quran mari. Kalau orang tak baik kat. Gapa nak mari? Tak ada. Keburukan yang mari. Orang menakutkan tuan dia sendiri tu. Malian tu. Sebab tu Quran ni jangan buat main-main. Tak reti baca orang putih. Tak boleh. Tak apa tak pandai orang putih. Tak reti baca bahasa. Bahasa apa? Bahasa Rumi. Tak apa. Tak reti baca Naju. Sok khabar tak reti baca. Kata umum ni tak reti baca. Tak apa. Quran jangan sekali-kali tak reti. Tak reti baca. Tak reti nulis. Tak reti orang putih. Tak reti bila 1, 2, 3. Tak reti kau tolak capu kali bagi. Tak apa berlaku. Tapi Quran jangan sekali-kali tak reti. Bila ni tukar. Orang putih pandai. Baca reti. Kerak kali sipir bahagi tolak capu dalam otak kepala. Quran. Tak reti. Nak suruh baca Quran tak reti. Tanya siapa macam nak baca Quran tak reti. Jangan melon. Lepas lagu mana nak duduk tempat yang lama-lama dalam lubang kubur hingga kepada masyarakat tu. Lepas tu Quran jangan waktu endah. Baca hari-hari. Pastikan dia tu agak jadi sahabat kita. Siapa kau? Bila-bila. Lah ni kita bersahabat dengan dia. Maka masuk kubur set-set memang dia menemani kita. Dan memberi syafaat pada kita dengan izin Allah Ta'ala.